Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, viral jersey PSG Messi jadi keset di Paris usai Perancis kalah ya. Sebuah jersey PSG Lionel Messi menjadi keset di Paris, menjadi viral di media sosial setelah Perancis dikalahkan Argentina pada final Piala Dunia 2022. Dalam foto yang viral di media sosial itu terlihat replika jersey PSG dengan nama Messi dan nomor 30 menjadi keset di sebuah bar di Paris. Terlihat jersey replika Messi sudah kotor, berada di lantai, digunakan sebagai keset sebelum pengunjung masuk ke dalam bar. Ya, ingat untuk menyeka kaki Anda sebelum Anda masuk, tulis bar itu di pintu masuk. Ya, foto yang viral itu mendapat respons beragam di media sosial Twitter. Menariknya, lebih banyak netizen yang mendukung Messi. Ya, ya Messi itu lebih besar daripada PSG, kata salah satu netizen. Ya. Ini tulisannya bahasa Perancis ya, nggak tahu artinya, tapi artinya tuh sekalah kaki Anda sebelum masuk ke bar itu ya. Nah, terkait dengan viralnya ini ya, ada juga respon yang komen ya, Messi harus balik ke Barcelona. Satu penampilan buruk, seluruh media Perancis akan mengeluarkan artikel yang menjatuhkan Messi, kata netizen ya. Kita lihat memang dalam final ya, Messi menjadi bintang kemenangan Argentina ya, lewat adu penalti ya, dan kemenangan itu membuat Argentina menjadi juara dunia untuk kali pertama sejak 1986 ya, sementara Messi melengkapi gelar juara yang diraih sepanjang karirnya. Menariknya, Messi mengalahkan Mbappe ya, itu rekan satu timnya sama-sama di PSG ya. Mbappe tampil luar biasa meski Prancis kalah di final ya. Dia hat-trick di laga final ya. Ya ini memang agak walaupun bagaimanapun juga ya menjadikan kaos ya keset panas ini ya, panas ya, karena kebetulan sama-sama main di PSG ya. PSG itu klub di Prancis ya. Messi juga di situ, tetapi bela negaranya Argentina. Maka ya sebenarnya ini ya mungkin seru-seruan aja, tapi ya itulah ya. Bagaimanapun juga memang faktanya seperti itu, dia di klub PSG di Prancis ya. Selamat ya buat Argentina yang menjadi juara dunia ya. Piala Dunia kali ini memang final paling seru ya guys ya. Yang ada selama ini ya, keren lah ya, bikin spot jantung. Oke, para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.